Okay guys, balik lagi di channel gue Kate Pinyo. Nah, hari ini gue mau main Mobile Legend tapi pakai emulator karena gue nggak ada kabel OTG atau apa namanya Elgato, jadinya gue mau coba main ini karena sinyalnya kadang naik turun kalau misalkan gue kayak pakai aplikasi gitu. Nah, belajar dulu ya gue karena gue baru pertama kali ini perdana main Mobile Legend pakai emulator. Makanya ini gue bikin akun baru masih Warrior. Karena ini masih belajar. Masih blow on lah main pakai emulator, pasti beda rasanya. Oke guys, kita langsung aja guys. Percobaan pertama main Mobile Legend pakai emulator. Ini masih ternyata ini kayaknya masih ketemu bot ya kayaknya ya. Kita pakai clean aja ya. Lama ya. Oke. Tadi ininya gua udah setting kayak tombol-tombolnya nih Q, W, E, terus skillnya pakai 1 2 3. Kita coba aja. Tuh ini kayak masih ketemu bot ini. Kita ambil mid dulu. Kita clear midnya dulu baru ke jungle. Oh enggak tuh, ada Irfan Andri tuh. Ngapain dia itu? Ngapain dia? Loh. Kayak bot ya guys ya. Aduh. Lagi regen ke ini lagi. Susah ya ngarainnya ya ternyata ya. Oke, kita harus beli sepatu dulu deh. Oke. Sini kok. Ya ampun. Oke, mati. Teman kita maksudnya mati. Ya. Oke, kita farming-farming aja dulu. Waduh. Oke.
Ya ampun. Oke mantap. Gak tau gue nembakin apaan guys. Ternyata main di emulator tuh susah ya guys, yang gak gampang loh. Susah ini. Susah ternyata di emulator. Oke harus pakai Layla baru gampang nih. Susah ya ngarahinnya tuh susah, tapi nggak tahu nanti ya, kita masih harus belajar-belajar dulu nih pencetan-pencetannya. Oke ini langsung aja sikat. Kita turtle dulu deh. Mantap. Wah, ini Rogernya kurang ajar nih. Mati sih Torso Roger. Nah, kan. Jangan panik katanya guys. Clean udah mau nyampe. Kita ambil buffnya dulu. Gue main warrior aja agak serius ya. Padahal mah biasa aja, cuman gimana ya? Pakai emulator, bos. Susah. Tapi ini masih lawan bot sih. Bukan ini. Kita bikin Thunder Belt-nya dulu. Mage Red ya. Gak bisa soalnya susah ini, kalau misalkan kita pencet misalkan ini udah bikin shortcut terus ngarahinnya harus pakai mouse guys, kalau di tap doang dia auto, jadi mendingan di tap aja. Kalau misalkan dipencet kayak pakai shortcut gitu susah. Gue pikir gampang, orang-orang ada yang main cow-nya jago loh pakai emulator, boro-boro main cow nih pakai MM aja geblek. Gas aja buat kok.
Susah. Ngakak main pakai emulator, guys. Waduh, nih. Kita cari sepek aja dulu. Kepencet. Waduh, bahaya. Pecah malah kau tuh. Sini kau. Pecah malah kau. Maniak kayaknya nih, guys. Ya ampun, disampain loh. Astaga, ini aja kalau gitu. Sini kau, woi. Kita langsung ke tengah lagi. Sampain. Mana? Mana lagi? Pasti ke sini nih. Enggak. Sapek. Oke, ternyata lawan bot tapi ini ya guys, nggak ada untung-untungnya. Kalau misalkan lawan orang baru ya lumayan ya. Kalau misalkan lawan bot ngapain dapat efek juga? Nggak kehitung kan? Eh, kehitung nggak? Oh, kehitung ya ini di rank. Tapi ranknya masih kayak lawan bot gitu. Nggak seru ya. Gak apa-apa lah, yang penting saya pack ya, walaupun di warrior ya. Ya, satu kill lagi guys, satu kill lagi dapat itu, dapat achievement, salah tadi. Oke, kita langsung ke percobaan kedua.